Maret sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan panen lebah apis dorsata kembali pada tanggal 27 Maret 2021. Oh, itu lebahnya ada di belakang. Kan kita ambil ya. Nah, ini untuk mengasapi si sarang lebah ya. Loh, ada masalah dengan kamera kepala saya ini. Ini panen lebah gak bisa saya rekam. Paling pakai HP ngerekamnya. Karena ada masalah sama kamera kepala saya, jadi saya ngerekam pakai handphone ini. Dipegang oleh tangan ya. Lebahnya kayaknya lebah baik nih. Lebah lumayan besar. Oke, akan kita asapi ya. Loh, sayang nih, kamera kepala saya malah mati nih. Jadi gak kerekam semua nih aktivitas panen. Oke, teman-teman, beginilah cara mengasapi lebah apis dorsata ya. Ini tinggal kita tiupkan. Oke, silahkan yang mau belajar contohkan ini cara saya ya. Oke, nah ini contoh madunya. Madu lebah apis dorsata ya, panenan 27 Maret sekarang. Ini madunya. Ini gak bawa kamera di kepala jadi susah ya saat pengambilan. Oke, mending kita ambil dulu ya. Alhamdulillah panen sudah selesai. Makasih ya lebah sudah memberi saya madu. Oke, kawan-kawan, nah ini hasil panen tadi. Ini sedikit ya madunya. Paling ada 1 kiloan. Lumayan ya. Duh, sayang tadi saat pengambilan gak kerekam. Karena kameranya mati tadi, kamera yang di kepala.